Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, jangan lupa kita selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ni kita ride besar, ride pergi Burapa Bike Week dengan geng MRR2 Bikers. Insya-Allah. Saya dengan jentera Pokya. Belum ambil lagi jentera saya. Sekejap lagi baru saya rasmi jentera saya untuk kali pertamanya. Walaupun jentera tu dah keluar dekat 5-6 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi saya tidak berkesempatan untuk membawanya. Sebab motor kat KL kan. Motor payah kat sini. So kita isi minyak dulu. InsyaAllah. Ni T-Mac 560 2022 meter color. Saya pun tak leti lagi motor ni. Kekok-kekok. Tak pernah bawa. Tank dia pun. Okay guys. Minyak dah isi. So kita akan teruskan perjalanan kita lah. Kita akan jumpa Mio dekat apa nama Jelapang ni. So kita akan tunggu dekat RNR Sungai Perak. Kita bersama geng MRR2 Bikers insyaAllah dalam 30 minit. So motor saya, motor saya standard lagi. Motor Pak Ya, alhamdulillah dah korek mangkuk. Mio call pula. Mio call. Hello. Ada mana? On the way ni kat traffic light bawah ni. Okey, aku kat simpang masuk highway ni. Okey, sekejap. Dekat dah. Alright. Okey, cool. So Mio dia tunggu dekat simpang masuk highway. Lepas tu kita akan jamak siap-siap dekat RNR Sungai Perak sambil menanti dia orang, insya-Allah. So meter dia saya pun tak kaji lagi. Bluetooth pun saya tak connect. So kita tengoklah nanti motor saya sendiri lah. Motor ni motor Pak Ya, so saya malas nak usik lah. Kita usik motor kita lah. Motor saya mileage baru 70. Kalau Pak Ya sampai sini adalah dalam 200 lebih lah. Dekat 300 lah. So kita akan straight sampai Cumpuan baru kita tukar minyak hitam. Minyak hitam saya dah bawa. So itulah. Korang tengok dah nanti, okay? Ni roller dah cair. Mangkuk dah korek. Puli dah buka sikit. Kita tengok lah berapa boleh pergi top speed dia kan. Mio ada tunggu dekat atas ni. Mio ada dekat sini. Mana dia? Tu abang Mio kita. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi mudah. Assalamualaikum. Mana? Jom. Okay, bang. Jalan. Kardu pun tak connect lagi. Jap. Battery status full. Sabar. Hujan tak berhenti. Hujan hari ni satu hari tau. Satu hari hujan sampai ke petang. Itulah. Satu hari hujan, jalan pun jam. Tengok. Ini ni punca ni, punca ni. Okay guys, sekarang ni saya tak pasti hujan ke kabus ni. Kabus ni. Allahumma sojiban nafian. Harap-harap sampailah hentian RNR Sungai Perak tu tak ada lembat.
tidak basah kita. Dah lah seluar ni selai je. Okay guys, kita akan pergi 7 hari eh. Seminggu. So, apa nama kita punya perjalanan hari ni tak ada apa-apa sangat. Kita akan terus pergi ke Changlun. Kita tidur di Changlun. Lepas tu besok pagi kita akan masuk ke border Bukit Kaitam, Danok. Lepas tu kita akan straight pergi Chumpon. Kita punya road akan straight pergi Chumpon. Dan kita akan tidur satu malam di Chumpon. Then baru kita, besok tu baru kita gerak ke Pattaya. Itulah tu. Cuaca pun hujan sejuk-sejuk je ni kan. Basah ni. Kereta ni diimpit pula. Allahuakbar. Nanyalah bang. Mio dia syok lah. Dia pakai windshield tinggi. Apa nama Usuk kata windshield apa? Windshield DZM. Jam. Baru nak try motor payah. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Tunggu geng-geng MRA tu daripada KL. Pukul berapa sampai? Wallahualam. So kita buat jamak siap-siap. Kita solat sunat musafir siap-siap. Saya pun tak solat sunat musafir lagi ni. Saya dia keluar rumah tadi tak sempat kan. Tutup keturunan ni. Naik dia pun. Siapa yang nak isi minyak tak ada stesen minyak. Kalau yang minyak sikit. Motor ni berkilat lah bang. Motor berkilat bang. Inilah susah bila tak ada kardo. Tak boleh nak berkomunikasi. Kita lepak jap. Kita tunggu geng MRR tu nak solat sekejap lagi. Kita bagi clear sikit surau. Ramai sangat. So kita dekat bersama Abang Mio kita. So destinasi pertama kita Changlun. Lepas tu kita pergi Chumpon. Besok daripada border ke Chumpon. Hari berikutnya baru daripada Chumpon pergi Pattaya straight. Pattaya. Lepas tu kamu dah tukar duit belum? Belum. Tak border lah. Duit dah keluar lah. Tadi dah. Aku tak keluar ni. Kau ada CMB? CMB? Janji lah. Lepas tu geng-geng MR tu dekat KL lagi. Dia orang bertolak tadi pukul, tengok mesej WhatsApp dalam pukul berapa? 7.10 ke apa? 7.10 macam tu. Ni pun tengok tadi pukul 7.30. So dalam 7.16 dan 9.10 ni tu ada sampai road. Live location ni jalan ke? 24 minit ago. Tak jalan. Laju kan? Nak break nanti kan, takut sliding. Tadi pun gusau lah. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke Bukit Kentang, Emil. Bukit Kentang? Sebab kan sini stesen minyak tutup. So, alamak, aku terlupa keluar duit lah, Emil. Terlupa keluar duit. Tengok nanti kat depan dia. Bukit Kentang tak ada. Tak ada kan? Bukit Kentang tak ada kan? Tak ada. Jalan panjang. Yeah.
kita break, dalam keadaan kita laju, kita takut benda tu terus slidingnya. Okay. Itu yang kedua. Kita tunggu dia orang. Dah kantek ni orang? Dah kantek terus lah. So kita tunggu geng MRR tu di sini. Tak sabar tengok motor. Aku beli motor tak tengok langsung motor. Ya tu tak tengok langsung kan. Memanglah motor sama dengan motor Pak Ya, tapi lain motor sendiri. Ni motor macam ni aku takut-takut kan. Ya. Lori nak guna. Pelik kamu tebah lah? Tempah X-Series lah, macam Pro Plate kan? So pakai plate, frame plate siap. Ketibaan MRR tu bikers lah, yang sudah laju. Main lain? Oh, kau melaju ya? My baby! Okay, Pak Yah. Sekali. Ni minyak dah penuh. Yang ni? Ni 3 bar lagi. Dia bar, jadi rasa berhenti dekat Penang, tempat kot. Berhenti Penang? Nak topak ke? Nak topak, payah topak ke? Boleh lah, saya topak lah. Dekat makan tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hujan apa? Hujan lah? Hujan renyai-renyai. Renyai-renyai lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sampai naik Nazar. Ya, saya. Nak semua pakai baju hujan ni. Assalamualaikum. Sihat lah. Ya, hujan lah. Assalamualaikum. Salam. Oh, abang tinggal lain. Abang tanya dia. Ni abang tanya. Jangan. Apa pun tak ada. Salam dulu. Lagi. Assalamualaikum. Salam. Salam, bang. Oh, hujan ke? Tak rasa. Hujan pun. Tak saja pakai. Standby. Saya cakap hujan. Tapi memang sini hujan tadi lebat. Ni dah reda sikit. Jalan basah. Tak, bang eh. Saya tak jumpa ni. Cek abang eh. Kamu tak jumpa abang tau. Tak sani lah. Minta dia sani. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Haa, ni tak pakai pula. RR2 bike ni. Testing. Ada tak? Mio ada. Ya ni. Kita teruskan perjalanan kita. Mana lagi berhenti ni, Pak Yah? Kita berhenti dekat Sungai Dua. Sungai Dua. Apa ni? Sungai Dua tu. Oi, syok ah, bunyi tak ada, senyap ah motor aku. Tapi betul lah Pak Yah, touring memang macam ni lah. Tak sedar.
dengan lagu, dengan weather tu kan. Mio, hang kena pakai color screen lah, Mio. Ha? Hang kena pakai meter macam ni, Mio. Alamak. Lelek lah, dia pendek ni. Oh, ramai SMO. Ramai SMO. Yo. Apa mesej dalam grup tu dah? Oh, ada mesej. Ada dalam grup tapi dia tak boleh baca. Kan nak baca je dia tengok. Boleh baca. Ada mesej tu. Oh, boleh klik yang tu boleh baca. Tak boleh, dia kata not available while moving. Maknanya dia tak bagi time kita jalan. Oh. Ha. Dia takut kita lalai. Kita dah ada. Kita dah start dah.
Fahmi. Fahmi, Fahmi. Dia apa 300? Dia 78. 38. 77. 3. 78 ke 79? Lama dulu ke? Lama. Berhenti di apa nama tempatnya? Sungai Dua. Sungai Dua, Sungai Dua. Mana? Ada ATM ke share ni? Tak nampak pula. Aduh. Ah, share, share. Bayar isi minyak ah. Bawa tengok apa-apa. Saya dua takut jatuh. Dua takut jatuh. Ha, maksudnya fuh. Baru lepas ni. Lepas tak lepas esok oh, isi balik tu bayar. Tadi awak isi motor tengok ni. Ha? Esok nanti kalut nanti. Esok pun kau mana pun nak bagi penuh ke kan? Ha. Ha, motor kau tadi naik isi kan ni? Ha? Kau isi motor ni tadi. Tadi kat temping tadi isi. Dekat kat kantor tu. Ha ah, okey kantor. Nak isi ah. Ha. Oh, saya tinggal dua bar. Ha. Eh tak, yang tu tadi saya isi kat Ipoh. Ha, oh, patutlah. Ha 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 ha. Saya top up lah. Ha. Ha, inilah dia. Inilah dia. Kita solat-solat dulu, dia orang solat, dia orang belum jamak lagi. InsyaAllah. Oh, Pak Yah pakai apa ni? Oh, dia dah bertemu dengan motor dia. Nampaknya motor dia ada sedikit kurang power. Member tengah stres. Kenapa kan? Pak Yah rasa itu lah. Ha. Tak tahulah Pak Yah, saya tak rasa itu lah. Sebab saya pakai tu Temik Noni ni waktu motor lama elok tak ada apa pun. Ha. Tak sekali ni kenapa je? Ha, ini masalah. Beli motor baru dia macam ni. Belah sana elok ah. Belah sana pun terkeluar agak sikit. Terangkat agak kadang-kadang. Hmm. Try buat macam usuk cakap tu lah, bakar sikit. Kakak kata. Ya. Tu buat ya, sama ni. Jepang. Dah, dah ejah. So kita berhenti dekat stesen minyak Sungai Dua ni agak lama juga. Motor problem. Ni dah motor standard molo. Kenapa nak motor standard pula? Motor ni dah lawa dah. Ha, ni motor standard. Ha, ni motor standard. So better belakang. Motor ni saya baru first time hari ni saya baru jumpa dia. Ha, Pak Yah pegang selama beberapa hari dekat Kuala Lumpur. Mileage pun rasanya tak sampai 1000 lagi. So kita akan tukar minyak hitam kat cupon. Ha. So belum colour lagi. Colour ni standby lah. Balik berapa ni kita tukar colour. Lepas tu Pak Yah dia sedang tidak berpuas hati dengan motor dia yang tak berlaju. Tapi dekat sini kan kita jumpa abang gangster. Abang gangster kita. Macam mana? Tadi apa masa? Eh, tadi bawa SADB dia. Ha. Tak nampak macam ni lah. Ish, tak kena. Tak nampak handsome. Betul. Lah. Eh, ini kena terus. Handsome. Oh. Oh.
Haa, embrik dia dah macam SDV dia macam ni. Tak, lama yang kita lama. Hantar dah. Okay. Nampak Jakun tak pernah try V2. Dua kali handsome dia nak bawa. Oh, kena. Haa, tengok lah. Gaya dia lah. Okay, sekarang ni SADB for sale. SADB for sale, warna kuning ah. Ha? Kau nampak dalam video ni warna kuning tu nak jual tu. Ha, ni lah owner dia, boleh roger dia. Dia jaga cun SADB tu. Kalau nak, boleh. Ha, boleh. Aduh. SADB jual tengah harga tengah sedap tau. Ha, ramai orang cari. Oh, BMW pun ada. Bayar lagi. Ingat harta bapa dia. Jiwa ada lah eh. Ada betul. Hei. Pinjam motor dah. Ha? Pinjam motor. Hei, nak bagi telur pula. Bayar simpan kunci kat mana dah tadi? Ha. Dalam motor. Oh, mantap-mantap. First day dapat motor. Apa perasaan? Dapat first day. Sebab sebelum ni pakai D-Max juga. Tak ada beza sangat pun. Dia 5-6-0 juga. Modi. Ha? Nak modi? Apa ni? Nak modi? Eh, tak ada. Tak ada. Dah tu. Kawan-kawan tu tak boleh. Boleh jaya. Sikit lah. Tapi Adami mesti kena datang. Ha? Dekat Adami je kena. Ya, nasib baik Adami tak keluar motor. Kalau keluar motor memang racun dia. Dia suruh datang kalau, ni. Kalau ikutkan dia nak ikut ni. Tapi yelah tak ada siapa jaga kedai dia. Apa dia punya pula lambat pula kan? Padahal. Nah, tu lah. Ni Pak Yah dia nak sibuk keluar dia punya dulu. Kedai sama. Teruk Pak Yah kan. Niapur kosak. Niapur. Oh, patah. Niapur tu. Nah, ni. Alamak. Uyuh. Dunia modifikasi memang kejam. Ya, betul, betul. Betul. Haa, orang kuat MR tu pun dah try ni. Haa. Okay, jadi. Haa, jadi. Ayah tolong. Ada masalah. Kau jangan buat sia. Kau lagi berkandai tanah semua orang budak-budak ni. Kau tak apa yang kita nak beli. Bukan nama je. Wey, kau beli dia ni dah pendek. Dah lah pendek tak dibawa motor. Kau dah. Okay, ini BMW. Apa dia punya kelipur dia? Ini original BMW. Dia macam ada Brembo juga ah. Tapi dia memang BMW keluar tu. Nampak macam bilik pun dah. Lampu belakang dia lho, kecil dia tu je. Di 400cc. Zah, dia betul lah. Ha? Banyak makan wang. Apa dia? Ha, banyak makan wang lah. MRR2 Bicross. Yeah. Rasa merancah. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Pak Yah ada? Pak Yah tak ada lah. Pak Yah tak ada tu. Dah. Okay, mari. Jom. Kau pedas dah. Kita pergi mana makan lah? Makan. Dah kedai itu lah yang kita pergi tu. Kita balik daripada mana yang kita singgah? Kita nak makan lah. Kita pergi Thailand lah. Tentu kita nak masuk Thailand kan. Kita nak masuk pun kita nak tak? Oh, kita nak masuk. Haa, nak masuk. Kita nak tunggu subuh kan kita tidur dalam kereta. Haa, betul. Haa. Jepun mengaku.
terlepas simpang ke mana? Bertah apa ni? Haa, sini. Motor tempat tu. Motor menyok lagi laju ni dah ni. Baya. Motor menyok lagi laju ni. Kenapa lah kamu tak bawa Azhar? Mana payah kan cakap tak payah bawa lah, dia pergi lah tinggal lah. Nanti bawa si tak muat je payah cakap macam tu. Haa tak, kamu kata ni, kamu combat kata kena buka baru lawa. Combat cakap, bukan dia cakap. Salah kan combat? Payah rasa tak boleh sebab ni tak ada issue, tak ada issue. Yeah. Dia kena ada, dia kena ada sesuatu benda yang menahan dia juga. Tapi kenapa motor saya macam yang blood pressure? Kenapa T-Max saya yang sebelum ni saya pakai boleh dapat 18, tak ada buat apa-apa. 18 lebih. Ha. Kamu buang dia pergi gila tak? Buang. Buang. Ha. Mana buang? Tak tahu nak dekat. Ha. Ai, depa ikut jalan. Depa ikut tu, depa cross ikut situ je. Nak motor ah. Tapi nampak sangat macam bakal lain tu. Kita tiga-tiga pergi. Satu tu dua lima je. Apa benda? Tadi masa saya nak start cucuk-cucuk payah. Bukan cucuk lah. Saya terus nak pergi kat kapal payah. Meter saya 18. Haa. Satu tujuh lima. Satu tujuh enam gitu ke. Bayar gedung apa yang gedung tu? Sensasi lah, sensasi lah. Motor tak start ni. Kali tu je. Ambil diri ke dia? Lapor, lapor. Buka, buka, buka. Tak? Buka. Sini apa, nasi berani ke nasi kandang ke? Dia lebih kurang macam nasi kandang gitu lah. Oh, orang mesti tengok pelik gila. Orang mesti pelik. Orang right time cuti. Ini dah esok kerja ni. Oi, motor tak lampu. Penuh pinggan tu. Penuh pinggan tu. Tu dia. Tari dia. Banjir. 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 Tu dia. Kari. Kari apiak. Kari apiak. Tu jari abang. Sama daging. Makan lapar lah. Oi, makan lah. Beratok, beratok. Beratok. So kita makan dulu. Kokok makan nasi kandar ni. Motor Pak Yah berjaya lagi laju. Kita doa-doa lah. Tumpah. Tak puas hati, tak puas hati tu. Okay, makan sudah. Perut sudah kenyang. Mari kita balik. Balik tidur. Nah, ini kita punya apa? Safety car. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
masa buat apa? Semua dia korek bagi nanti balik, kita try pasang. Oh, gila. Ini semua kerja gila. Ramai orang sudah gila. Payah, ini kita isi minyak RM10 pun okey lah ni kan? Kalau payah tak isi lah. Kamu kena isi lah, topak sikit. Nanti nak topak dekat Canglun. Haa, topak sikit lah. Dia tinggal 2 bar je. Haa, topak lah sikit. Kenapa topak sikit tak topak habis? Masuk Caltech lah. Caltech lah, dia pun pergi share ramai. Caltech lah. Kenapa? Meter SADV 19? Oh, meter SADV ringan gila? Ya. Yeah. 193, 195. Loh. Oh, bermakna tipu lah. Oh, kita buat, dia potong. Haa. Tanya 179 dia potong tu, ada tepi dia 19 lebih. Ya. Yeah. Oh, dia 177, 18 gitu. Haa. Bermakna motor kita power lagi daripada SADV lah. Alamak. Aku cocok pun tepat tu. Tu. Boleh, selek. Tak tahu payah. Mana aku tahu. Tak ada.
ada lah dekat depan lah tadi. Okay, ini geng-geng MRR tu akan bermalam di sini ya. Ha, tapi saya Mio Pak Ya tidur rumah Pak Ya. Ha. Kita akan balik rumah Pak Ya. Besok kita nak keluar pergi border pukul apa Pak Ya? Oh, subuh. Lepas subuh kita keluar. Lepas subuh keluar. Lepas tu balik lagi. Apa insurans semua dah ada lah ke? Ke kena ambil dekat. Aduh, dokumen kena ambil kat chief. Alah. Ha. Kalau tak boleh gerak awal sikit. Ha, jangan nak patah balik. Saya pun tak ambil lagi dokumen. Dokumen dalam kereta tu. Ha, tu jadi. Tak apalah, kita ambil kat dia orang. Okay, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah 792 Pok Ya. Ha, kan? 792 maksudnya kalau 792 sini kat Danok rasa 78 lebih ni. Ha, betul saya cakap. Ha, so hari ni hari rezeki Allah SWT nak bagi. Kita punya currency Allah, agak menarik. Ha, dapat 78 lebih tu dah cantik lah Pak Ya. Ya, cantik. Oh, cantik sangat tu. Boleh lah. Kupan pun dah okey lah. Boleh beli exhaust. Boleh saya lain tu. Saya nak remap. Ha, remap. Saya okay. Nak remap. Sebab Pak Ya tidak berpuas hati dengan cerita-cerita motor dia hari ni. Macam korang tengok sebelum-sebelum record video ni. Ha, kita tengok apa jadi motor dia dekat Thailand. So, kita pun dah penat. Kita akan sambung hari kedua. Okay? InsyaAllah. Besok kita ride berapa terus. Eh berapa? Ni, cupon. Ah, okey. Saya nak tidur. Assalamualaikum.